Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono nikmati sarapan nasi goreng. Tak hanya itu, SBY juga menyempatkan melukis pemandangan Gunung Merapi. Itu dia lakukan di Langit Pitu by Norin di Desa Samiran, Selo, Boyolali. Operasional Manager Langit Pitu by Norin Resto, Sigit, membenarkan hal tersebut. Sigit mengatakan, SBY memesan sarapan nasi goreng Langit Pitu. Ia ungkapkan, kegiatan SBY melukis pemandangan alam Gunung Merapi. Kebetulan langit cerah, sehingga mendukung hobinya, ucapnya. SBY sendiri tiba sekitar pukul 6 WIB, beliau datang bersama rombongan. Menurut Sigit, sebelumnya SBY mencari lokasi yang dapat melihat view Merapi. Di Langit Pitu kebetulan view-nya yang mendekati sempurna, paparnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.